Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orsid. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial menarik yang layak untuk Anda saksikan semuanya. Jika Anda memiliki beberapa anggrek yang kelihatannya pertumbuhannya kurang maksimal disebabkan beberapa hal. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memperlakukan anggrek yang kurang maksimal dalam pertumbuhannya biar pertumbuhannya kembali maksimal dan sehat. Oke, langsung saja kita ke TKP. Let's go. Nah, kawan, di depan saya ini sudah ada dari beberapa anggrek yang saya miliki dan nampaknya pertumbuhan untuk dua anggrek ini kurang begitu baik ya. Kita lihat dari medianya. Ini nampaknya medianya kurang baik sehingga akar-akar yang di dalam kurang begitu maksimal. Jadi nanti akan kita bongkar. Ini juga seperti itu. Namun bedanya kalau yang untuk ini, anggrek ini sudah berbunga, sudah lama, bahkan pernah saya jadikan tutorial di video sebelumnya tentang cara menyilang anggrek secara selfing. Ini buktinya. Namun dalam berkembangnya kita bisa melihat ini kondisi dari plannya kurang begitu bagus ya, karena daunnya yang rontok dan juga plannya keceng. Dan selain itu juga pertumbuhannya tidak menanjak lagi atau tidak berkembang lagi. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini kita harus mengeluarkannya dari pot. Kita periksa dulu akar dan medianya, lalu kita maksimalkan lagi, kita perbaiki lagi medianya, dan ada beberapa akar yang harus kita potong. Namun bedanya dengan anggrek yang satunya ini kondisinya kurang begitu bagus juga. Daunnya rontok dan pertumbuhannya mandek ya, tidak bertumbuh lebih tinggi lagi. Ini dulu pernah berbunga dan sekarang sudah saya potong, namun tumbuh spek lagi. Nah, ini salah satu perlakuan yang tepat jika kita memiliki anggrek yang seperti ini yang pertumbuhannya kurang begitu maksimal namun masih bisa berbunga. Itu nanti kalau bunganya sudah layu, alangkah baiknya Anda bisa memotongnya, tangkai speknya ini, biar nanti tumbuh spek lagi seperti ini. Jadi ini belum dalam keadaan mati, jadi masih bisa hidup dan tumbuh sehingga anggreknya bisa muncul spek bunga lagi. Nah, ini. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan perlakuan serta cara yang tepat untuk menangani kondisi anggrek yang satunya ini biar tetap terjaga hidup dan bisa tumbuh spek seperti yang seperti ini, seperti yang sampingnya. Jadi nanti yang pertama kita akan memotong spek bunga yang sudah tumbuh ini biar suatu saat nanti bisa tumbuh lagi spek baru seperti ini. Nah, pertama kita harus memotong bagian tangkai spek dengan menggunakan gunting ya. Kita bisa menggunakannya dengan gunting, tanaman, pisau atau yang lainnya. Kalau ini saya membeli guntingnya di Shopee, sangat murah sekali, harganya cuma Rp25.000 saja kalau tidak salah. Anda bisa membelinya di Shopee yang saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, ini sudah saya potong. Nah, kenapa ini saya potong? Agar nutrisi-nutrisi ataupun energi-energi lain dari media bisa diserap oleh
batang tumbuhan ini sehingga tidak lagi membutuhkan energi untuk pembungaan. Jadi nanti media ketika anggrek ini kita berikan pupuk dan lain sebagainya bisa diserap oleh akar dan baik dalam pertumbuhan batang lagi, dan nantinya akan memunculkan spek baru. Jadi ini masih ada kesempatan hidup lagi ya. Jadi jangan dibuang kalau teman-teman memiliki anggrek yang kondisinya seperti ini. Setelah tangkai spek kita potong, kita akan perlakukan media dan akar yang ada di dalam pot. Kita copot dulu. Kita lihat apakah perkembangan akarnya masih baik atau ada beberapa akar yang mati. Nah, ini kawan. Ini merupakan bukti dari penyebab pertumbuhan anggrek kurang maksimal karena ada beberapa akar yang kurang sehat dan warnanya coklat ya. Ini menunjukkan akarnya kurang baik. Kita akan singkirkan dulu media arangnya sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Kita lepas semua saja. Nah, kita bisa lihat di sini medianya sama akarnya sangat mengganggu sekali kondisinya sehingga pertumbuhan anggreknya kurang maksimal. Dan ini juga medianya habis terkena jamur ini kayaknya. Jadi karena disebabkan kelembaban yang begitu berlebihan, kita bisa mengalami hal ini kalau kita menyiraminya secara berlebihan. Nah, setelah semua media arang sudah terlepas, kita memotong bagian akar-akar yang kurang sehat ini, yang warnanya coklat ya. Kalau yang saya miliki ini kayaknya terlalu banyak mos, jadi mos hitamnya sangat banyak, jadi kadar kelembabannya ini berlebihan. Ini kurang baik dalam pertumbuhan akar itu sendiri karena akarnya bisa bosok seperti ini. Jadi nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Nah, kita potong, kita bersihkan. Namun jangan terlalu banyak ya, sekiranya akar coklatnya itu sudah berkurang ya sudah cukup seperti itu aja. Nah, sudah seperti ini aja cukup. Kita sudah mengurangi mos tadi karena di sini terlalu banyak mos, kita kurangi. Nah, setelah kita potong beberapa akar yang kurang sehat tadi, kita langsung bisa memasukkannya ke dalam pot yang sudah saya ganti arangnya yang awal tadi dengan yang baru ya. Tinggal kita langsung bisa masukkan saja. Kita tambahi dengan beberapa arang. Arang yang baru, karena kalau kita menggunakan arang yang lama, dikhawatirkan bekas-bekas jamur yang menempel pada arang yang lama tadi masih tersisa. Jadi, alangkah lebih baiknya kita ganti dengan arang yang baru saja.
Nah, seperti ini aja cukup. Tidak usah terlalu banyak. Yang jelas anggreknya sudah bisa menempel dan nantinya akar bisa berjalan sehingga pertumbuhan akar dan tanaman sehat kembali. Selanjutnya kita bisa langsung menyiraminya dengan B1 agar akar-akar yang sudah kita potong tadi bisa segera merambat dan bisa tumbuh secara maksimal. Oke kawan, itu tadi bagaimana cara memperlakukan anggrek yang pertumbuhannya kurang maksimal dikarenakan media dan akarnya kurang begitu bagus, dan ada akar yang kurang bagus juga yang hampir mati sehingga menghambat pertumbuhan anggrek itu sendiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan promo menarik lainnya di dunia anggrek. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.